Sebelum melanjutkan video ini, mohon klik tombol like and share dan jangan lupa subscribe. Allah sadar ayah dalam rumah. Nyata rumahku binodron arona kai inda binodron katulahna. Betul. Hidup Tuhan di bahasan Al-Quran kira-kira maknana. Maknana teh kira-kira inda pas sulam bardo saal. Kira-kira makna atau maksudna mangwania. Sabulan ninya atau tolu puluar ninya ima idokon nutupan atau air kejadian marubah meimun nasabulan dua bulan menjadi madaun sagum pardaro munna dua bulan dalam kandungan menjadi madaun tolu bulan menjadi sagum pardaro dong segumpal daging menjadi madahon obat bulan sempurna sebagai manusia margorok pertama ia obat bulan itiup konru ison ma'aroni utuh manusia lahir itu ginjar dunia on indah binoto sama andigan umat dota yang akan mulakna. Betul. Atau rekali semula. Ya? Jawabku dah ya, jawabku mah, jawabku sudah na itu, saya sudah na menjawab. Syahidina orang Tuhan usap si onde bukan onde Tuhan asa jo perintahmu ternyata ilenya jo nikmat ilenya jo akal ilenya segala galana iingkari ho indara ho mansyukur nikmat niat umam baca yasin pe mandung rotu son mon kampung kampungan indara ho mamman syukur kona syukur di mata mah mau maka satu ndak maka satu lu kedua meja ketua ya ndak lo mau mau maka satu mau menubur aja kasar kasar kan jadi makanan ayah lorong sesuatu indah rumna asih indah rumna asih berkecuali kita memperbaiki batinna ayah kudan umatku sesudahnya inna Allah alaih huayuhu kumin hatta yuhayuhu mabi ampusihim indahkan kerahu bertakwa ayah umatku Tuhan angku indah huo mengalubana untuk bertakwa kepada Allah angku guru hidup indahkan narai mengumalubah tapi angku huo mengalubah dirimu untuk ra bertakwa ra ibadah kepada Allah ra mengikuti salatul rahmi ra bersaudara insyaallah boleh nama mengalubana angku audo guru hidup indahkan narai mengalubana terkecuali huo mampu merubah sikapmu untuk takwa kepada Allah. Dunia semundia ini. Ning nur asih jabi lah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum almarhumah nur asih jabi. Dunia ini umpama roda berputar terus setiap masa setak ibilis tetap menggoda memburu nafsu dengan selera berputar umat terus berputar dunia langsung roda di motor semua diru dari kereta berputar namun injang tutur namun samping mulat samping terus menerus
kita tetap digoda oleh nafsu. Syaitan laknatullah mantung janji dia di umat. Izin sian Allah goda umat hamboki, goda orang nama imani. Indah manua asalkan mampu ning Tuhan adop iblis. Angku indah jatuh umatku doa saya imanmu. Barangkali kita akan hancur. Isomu sampai kaya, isomu sampai umat. Kabupaten Paras, Panta, Padang Sidimpuan. Kemudian asalnya Padang Sidimpuan, Tapser, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Ternyata umatku kasus pelecehan, pelecehan kasus, kasus pelecehan seksual anak di bawah umur paling bahat di 5 kabupaten non adalah di Mandailing Natal. Untuk tahun 2017, 42 anak kasus nomor korang pelecehan seksual. Hari ini iman dan keyakinan tidak anak kita dong. So, ini dong aman tidak anak. Haranya iman dan keyakinan. Bela ayah agama, bela umat agama. Dok ko berjuang. Anggo dah sudah doh umat berjuang indah kata bisa. Anggo anggi-anggi kon mayanakan nadut berjuang. On merek-merek non membaca yasinon. Indah on mayanadut ayah. Indah kata nama juta Islamo. Tapi anggo doh kita nak tobang-tobang on. Sanggup kita mengirimi alai. Insya Allah akan maju. Anggo on nederai. Alai masa mani. On marah kita. Teman-teman yang cintai le, jadi anu madah boleh suri. Bawa kena anu suri biru kena tutulah kita suri tu sugo, nampun tu kelai. Tengah tu ada semua ni kan, awalnya tu suri. Napa tu nak? Wa asli li akhirati allati biha mahdi. Ya Allah, perbaiki akhiratku, karena akhirat Tuhanku, tempatku kembali. Akhirat Tuhan, tempat kembali kuning nabi. Akhirat tempat kembali kuning nabi. So dia sudah pun kita akhirat tadi guys. Indah dong na asing ayah dong emak. Terkecuali kita menjaga amal dan ibadah serta memakmurkan masjid ibadah kepada Allah, kepada Allah. Bahat untung ayah, bahat rumah ibadah, bahat ibadah. Mula semua apa dah rumah pusat tu kini atau dua roli satu dua li sekali butuh bukan sekali dua bukan pusat ibadah. Wira jasinul faham, jasin parokatul kubur, faham tak? Ibadah selain syariat ibadah la ilaha illallah ibadah kan? Subhanallah ibadah, solawat naria ibadah, sembahyang ibadah. Hari kemana mulai subuh naron ya latifu ya karim. Ya Habibu ya Syafi, Allah ya Latifu ya Kafi, ya Karimu anta Allah. Dapat? Oh iya, kan ibadah ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, maujud. Sampai la ilaha illallah. Ayyullahi la illallah da'im tarik la ilaha illallah nangkut jabat bain tarina arana ngajabat marsi ajar kita tu turikot zaman turikot nakosabandi do turikot turikot nasi cukup pauntuk la ilaha illallah isol tetap Allah. Angin, napa sepuson? Barangkali ison bisa tersampionau. La ilaha illallah. Ondo mona la ilaha illallah. Angin ison bisa Allah saja ison.
Selama aso mulalek ibain korup la ilaha illallah la nabi illa isbat Allah musbat la ilaha begitu naik habis nampak pun la ilaha aku mau masuk neraka. Dai ulangi dia dong la ilaha illallah anggusun matotok al Allah salam sholat di masuk. Aduh dia dole ada nama orang memuira. Iya, bagaimana di sini? Ketambah itu pes, tengah. Wajah al-hayata, aro, wajah wasli ini, akhirat yang lebih pihak, ma'adi. Perbaikilah akhiratku, harani akhiratku, cepat kembali. Mengerti maya, cepat kembali. Notikan nama. Dia menutup naik sanari iso masuk alam mustarik habis alam mustarik alam mahsyar habis alam mahsyar alam mizan pertimbangan habis alam mizan akhir alam pembalasan surga dan neraka neraka kan utik naik ngarep ndadobi. Cuma lagi doko Rasulullah kira-kira maksudnya mulai diganggu di alam mustarik insyaallah nangkat selamat beginai sampai tujuh dari mulai di alam mustarik pemandu ona gimbal di alam kubur pemandu ona gimbal lobi ona gimbal lo betul kinai di alam naraikan ya pature akhiratnya so dia pature nak jago ibadat butuh Tuhan cintai ibadat cintai sholat cintai ibadah kepada Allah kepada Allah setiap so, memak cinta ada tu ibadah kujur dulu nah benar-benar baik nah rayu darar biaya darar anggur dia di bagasan Al-Quran surah Al-Anfal lagi di sini di bagasan Al-Quran surah Al-Anfal lagi di sini nanggung kona di masyarakat sebenarnya ayat pertuan di bahasan Al-Quran surah Al-Anfal innamal mu'minun alladzina idha dukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadatuhum imana muladinya roh panggilan ni Allah yang bergetar hatina maksudnya rela ia meninggalkan segala dari dunia demi untuk mengabdi kepada Allah manular. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rado meninggalkan campur. Gelincir matahari sebagai tanda satu bukti gelincir matahari maka diwajibkannya kepada kita sholat zuhur. Wajib sholat zuhur. Rela doh. Allah diri. Apalagi waktu menyaji. Dapat lalu mada boleh sentang kanai ngerumah golak-golak mabuk tukin naik mah oru pilih ni alah aduh ni udah dong ni aduh mah nangkan rugi bang rugi mula alai di medan mandokon nah si acong indah rugi rugi lah. Bisa namanya kita angkon rela ya ini sebenarnya angkon rela kita meninggalkan sondia susah nak pegari cintai demi ibadah kepada Allah baru innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum baru itu akan betul-betul nama iman bagaimana bahwa dia ayat daun rumah anggota kita alhamdulillah bagi alat-alat betul-betul iman marlojongnya montokonya itu musuh intan di Arab Saudi marlojong betul ya marlojong ini sonor bayi dalam ida lawan ini ya marlojong itu musuh intan demi mengabdi kepada Allah robayo ya di Jumat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh icok lebih kurang karang di isam ini
Misalnya bertunggal. Kadang-kadang belum bebas dia. Mengubah kedua orang buktinya. Tidak bebas. Tapi nak ada yang suka iwah. Ada lagi. Kemudian, nak kau pandang. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidupku ini untuk menambah kebajikan bagiku di dalam segala hal. Ya Allah, ning Nabi, jadikan hidupku membaik kebajikan, menambah kebajikan di dalam segala hal. Inna mariba lau piau karejoku jadi kebaikan diau, silaturahmi au ke diau tubalas nyala jadi kebaikan diau, sudah menjadi kebaikan yang akhirnya innamal amalu ma palidam nyanu ke tubalas nyala palidam nyanu silaturahmi ulang mangolara palidam nyanu to kile palidam nyanu apalagi yang senarion apalagi yang musimon buat ketua adini. Ada di dia. Ada di dia. Hah? Oh, dalam ini seru. Ini. Buat ante di dalam. Alah, palidang niat mulang bersusul. Dan ada pun ini. Memang ada suri sini. Cukup mak ia mengarasui ulang dorko. Kan ini? Ulang dorko. Tapi masih berada saran lagi ini. Kembali kepada agama. Ini mari bar. Anggap memang kembali ke agama akan selamat. Isi saja akan selamat. Ulang kau menambah-nambah dosa ke dirimu. Susun. Mungkin ada pendekan istirahat. Nama luar tanungnya. Atau warung simpanannya sumar karita ya. Asyidu kumun adili. Makanya kami 2 tahun belum kepala desa ni ya. Oh ni ya. Mak 3 tahun untuk bangunan lain. Makanya kami ini. Ini itu memilat ini ya. Susun saya orang lakon ini. Cukup ni. Jadi orang hirupon. Menjadi penambah ibadah. Semua ini dah nama. Menambah kebajikan. Ulang menambah dosa. Ulang hidup menambah dosa, hidup menambah kebajikan. Terakhir kita pada Rasulullah, waj'alil mautaratan li min kulli syar dan jadikanlah mati sebagai kebebasanku dari semua keburukanku. Baik mamatiku Tuhan menjadi kebebasan sian keburukan-keburukan nan dungku karejoon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat mati dalam keadaan senang disebabkan ibadah yang pernah kita lakukan. Kan gitu. Ulang membaik kesulitan mati, membaik kesenangan ibadah kepada Allah, kepada Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayah kulon umatku sesudena olmah naisri dadawat dan imada diduahkan Nabi on hadis marasal hadis sian Abi Hurairah na diruayatkan di muslim hadis on hadis soheh. Jadi mula lagi dia perumahku tindakan indah manua tapi paturia pun tulisan naik karena tulisan tanah jatah ada urusan tak anak naram resiko dari Mustafa iya indah manua ipaturia umah fotokopi ya di fotokopi di rumah. Mulai kita kepala desa mesti lima untuk kopi dapat turun nanti. Mulai di bapak kepala desa lah. Kalau pagi dua musia te, si paturia sudah kena tak lagi tulisan nama zoning dari Pak Orang, Duki Pak Orang, di pada Inggris Artina, sutar baca, so memang Abdul Marduah itu Tuhan. Mengerti pada dokun itu le, mengerti pada dokun ini. Jadi on semua dua orang dua pribadi lor. Arahana domirnya negoti. Indah pendekon tidur mirnau. Ulang kekina jadi imam ko ni dua pun ko. Salah ni dia dua pun mi. Ni masuk pengikut kinan ko. Berjanji kinan do. Teh, nasi penutuan jadi imam ko. Umat, ayah. Tiba-tiba luar naunan marah pun ko.
tolah, tapi pribadimu. Pribadi on. Mulai dikit mengarubah nau sampai ahli namu dan ahli sorok. So dia tu bayar sampai nun sejamak nimu. Contohnya Allahumma aslih lana diyanan ladhi wa isbatu amrina. Contoh. Nah, contoh tu dah. Jadi on sara-sara ibadah dia. Mengerti dong mah? Sara-sara ibadah. Ulang pergi nahi dapur kau wirid yasin. Allahumma aslih dunia yang lati fiha masy'abin. Ini kan sada umsi di waktu ini. Jadi umatku sesudahnya sebagai kesimpulan di pertemuan antara singkator, mudah-mudahan semakin bertambah jamaah-jamaah ini, anak-anak tahu, saudara-saudara tahu, menon sugari belum sara. Anggo sugari mengikut mati menon sara sana roti deh ya. Sangat beberapa alam, mungkin aku poso-poso naik. Kalau aku poso-poso naik, mungkin aku poso-poso. Ada dua tuh hikmah. Nah pertama, mulai kita baik bahasa kita para gaulan. Hikmah nak dulu lah. Mulai dibaca tu bahasa kita para gaulan. Nah perbuatan, amal, ibadah, dua ini. Mulai di agama silaturahmi, kemudian ibadah. Nah patuh luna harum lebih. Aduh, dia mana patuh luna? Kadang-kadang di para gaulan ini rumah bisa dapat usaha. Betul dong. Ai madan tong sudi do ronto inda kaji efek baik nai do ulang efek na supade nai ai na mesti do timar kumpul kumpul ruang ni mu kaji do dengan dengan do kaji dengan dengan do kaji ada timu semua ni. Kemudian kumaku sesudena mendekatkan diri kepada Allah, ulang dawas yang dunia, ulang dawas yang tuksian akhirat. Kojar, kojar akhirat. Kojar ibadahmu kepada Allah. Harani impunaya hanya sekejap mata. Setong kita nama mundur. Indana lulun nama mundur ayah dan umat. Ahadumah ibadah kepada Allah. Cintailah ibadahmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Angkun rela hu ayahku. Angkun rela hu umatku. Meninggalkan semua dia pesibuk nakari jumi. Asal nukadum piu-piu waktui. Angkun rela hu ibadah kepada Allah. Semua dia penojana memanyokor. Angkun rela hu ibadah. Mangkari jumi solat subuh. Ulang solat menyokor. Karena aku payahungan. Mandailing Natal. Lazim. Nabi Esona solat nyalak kebanyakan sumbayang menyobor. Ini sumbayang subuh, sumbayang menyob, sumbayang menyobor. Tapi ingat ayah kunci, ingat ayah, ingat umat. Salah satu tanda di munafik, salah satu tanda di munafik. Aha, yang pertama lalai atau tidak melaksanakan solat isya, yang kedua tidak melaksanakan solat subuh atau memperlambat. Memperlambatkan solat subuh termasuk tanda munafik yang paling besar. Bila kita ya, narapun sebil maku sesudahnya, insya Allah lain kali pasuh kita ulang deh, ulang arung alang anak. Mudah-mudahan iras dah anak tahu, dapat kali-kali dunia lain, rajin ibadah, bertambah musik hukum dan doa mengikuti pengajian-pengajian barokatul kuburon. Sehingga bisa lebar kiprah untuk mengembangkan agama. Arana mengembangkan agama umat indah mulai tidak nampak sebenarnya saja. Wirid Yasin mengembangkan agama ini. Alai mengembangkan agama lewat wirid Yasin, lewat tabarok. Kan sini itu. Arang usin itu mengembangkan agama ini dan membaca Yasin. Sungguh dia itu. Ya itu musuhnya. Sumbayang, tahajud isi. Bahasa dia, subuh. Akhirnya itu balas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bapak. Naruto musuh kita bapak nak. Boh, tidak dakwah di. Bermacam ragam dakwah, kan? Bermacam-macam ragam dakwah untuk mengajak manusia demi kebajikan. Namun innamal a'malu binniat. Pada dia mendarat bersembion. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mandua mainda. Nona kedua, naron silap musia. Nauzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ahlina wa li awladina wa li banatina wa li ikhwanina wa li mashayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا فرحوما والتفرق ولكن بعده تفرقا مباركا معصوما محفوظا مبرورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.